kalau yang kita tidak menggunakan pendekatan biodinamis dan modern, ya kita memberikan air lisitasi pada tanaman yang ada di lahan. Ya, itu perbedaannya. Kemudian topik yang ketiga adalah karena senyawa fitokimia itu senyawa lebih spesifiknya lagi adalah karena bukan tidak semua senyawa fitokimia mempunyai aktivitas biologi. Nah, ini kan senyawa bioaktif, sehingga yang ketiga itu kelompok ketiga adalah aktivitas dari fitokimia, sehingga fitokimia itu dikatakan sebagai senyawa bioaktif. Nah, aktivitas atau bioaktivitasnya itu apa saja? Kan banyak sekali nih, ada sebagai nah, sebetulnya bekerjanya sebelum kita meningkatkan produksi sebetulnya masih supaya nanti untuk yang minggu depan nggak salah ya, ini adalah ya peran fitokimia kalau dia atau ini peran fitokimia yang fitokimia yang mempunyai peran ya bagi secara umum adalah bagi kesehatan. Ya, perannya apa? Ada yang berperan sebagai antioksidan. Ya, makanya dia berperan sebagai antioksidan. Ada senyawa fitokimia yang bisa berperan untuk dapat mencegah kanker. Ya, bisa juga untuk menyebabkan atau mengganggu ya replikasi DNA. Ya, ini sebetulnya juga nanti bisa juga menyebabkan kerusakan DNA juga. Ya, kemudian efeknya bisa sebagai antibakteri. Ya, anti jamur juga ada. Kemudian juga bisa menurunkan ketersediaan nutrisi. Kemudian stimulasi enzim bertindak sebagai hormon juga. Jadi ada senyawa-senyawa fitokimia yang dia bertindak sebagai hormon. Contohnya apa? Sitokinin. Hah? Sitokinin. Lebih. Ini kan kita bicara kalau kita bicara senyawa bioaktif sebetulnya lebih ya boleh sih pada tetamu, tapi lebih sebetulnya terkait dengan kesehatan kita ya. Karena jarang sekali ya, ya kalau misalnya hormon ya boleh langsung hormon, karena hormon itu bagian dari fitokimia. Yang paling umum untuk kesehatan kita apa? Tergantung hormon kita apa? Enggak, maksudnya hormon kita apa terus yang apa? Pernah dengar nggak fitoestrogen? Ya, fitokimia tertentu itu ada juga yang dikatakan sebagai fitoestrogen. Jadi kalau kita itu bisa menunda menopause misalnya. Banyaklah makan pada apa? Makan apa? Makan fitokimia. Fitokimianya apa? Jadi apa? Sebagai estrogen pada tanaman apa, atau fitokimianya apa? Lalu dia kan fitokimianya apa? Jadi dia kan misalnya saya contohkan sebagai mempunyai aktivitas antioksidan. Kan fitokimianya apa? Kamu makan apa? Kan kan dari situ coba apa? Loh, yang tadi antioksidan sudah belum? Antioksidan. Apa tanaman-tanaman yang sayur mayur, buah-buah yang warna-warni itu kayak antioksidan. Ya. Lah antioksidan itu senyawanya apa? Jadi terkait kalau misalnya kenapa kok makan itu? Misalkan kita awet muda, menunda penuaan dini, karena salah satunya dia berperan sebagai apa atau mempunyai aktivitas antioksidan. Nah, kok bisa? Lah, peran antioksidan itu apa? Untuk menangkal radikal bebas. Penuaan itu disebabkan
adanya radikal bebas. Radikal bebas disebabkan munculnya radikal bebas kalau apa? Dalam kondisi apa? Stres. Stres oksidatif. Ya, stres juga, tapi apa? Stres oksidatif. Banyak kalau kita bawa stres apa? Iya. Stres keren atau tanaman? Kalau kamu stres apa? Itu kamu menghubungkan dari salah satunya menghasilkan misalkan polusi tinggi, itu menghasilkan radikal bebas yang banyak. Nah, radikal bebas itu menyebabkan kerusakan. Penuaan itu kan juga salah satunya kan kerusakan. Kok bisa rusak? Kenapa? Apanya yang rusak? Kenapa kok kita misalnya terpapar pada sinar UV, ya, kemudian polusi yang berat, kemudian selain misalnya secara umum penuaan, kadang-kadang juga bisa menyebabkan munculnya kanker. Kenapa? Bioaktivitas semua kan sebagian besar, siapa yang enggak meneliti bioaktivitas? Meneliti semua. Nah, siapa sih meneliti, siapa jadi kalian meneliti apa, bioaktivitas apa? Anti inflamasi, anti bakteri, anti jamur, anti-antian, apa, antioksidan, siapa yang antioksidan? Nah, ini kan harus tahu. Harus tahu gitu. Ya. Kenapa? Di mana posisi fitokimiamu terhadap itu tadi? Kalau kamu misalkan mau meneliti apa antibakteri, antioksidan, posisinya di mana? Anti cancer, ya. Di mana posisi fitokimia itu? Karena kalau kita bicara misalnya kanker, itu kan, nih, karena orang kena kanker, kemudian kemoterapi, ya. Itu kan mungkin antar satu orang yang sama-sama pesakitan istilahnya kemo, itu kan bisa diberikan obat yang berbeda. Ya. Nah, intinya obat itu untuk apa kalau kemoterapi? Untuk apa coba? Kalian mau nanti ada yang nanti kan? Lah iya. Itu untuk apa coba? Sebetulnya kan fungsinya itu kan gini. Pertama harus tahu dulu, ya, kanker itu disebabkan oleh apa? Ya, itu penyakit tuh ya. Kalau kanker itu penyakit, kalau tumor itu sebetulnya kan tumor itu kelamnya, klasternya itu adalah tumor yang disebabkan oleh sel yang membelah-membelah. Tapi kalau yang kanker itu adalah penyakit yang memang ada kegagalan kontrol dalam pembelahan sel. Jadi selnya, jadi kalau siklus sel itu kan ada fase apa? Interfase dan mitosis. Interfase ada fase apa? G1. G1. S. G2. G2. Apa? G2. Oh, udah dong. Dua tiga itu toh kan, terus kemudian ada mitosis. Nanti mitosis ada bagian apa? Lo harus harus yang harus tahu itu siklus sel dulu. Setelah itu udah tahu siklus sel. Nah, ketika pada beberapa tahapan fase itu di situ ada yang namanya kontrol. Namanya checkpoint untuk mengontrol. Jadi gini, kalau dari G1 itu mau masuk ke S, itu
gambarkan itu ada rambu traffic light. Ya. Yang dicek apa? Dicek itu salah satunya ukuran sel. Ukuran sel itu juga menjadi penting. Kemudian nutrisi. Ya. Jadi ketika sel baru membelah, kemudian kan itu masih kecil nih, ya. Itu mau masuk ke dari G1 masuk ke G ke S itu dicek. Ya. Dicek apa? Salah satunya ukuran jantung apa belum? Ada nutrisi enggak? Cukup enggak untuk masuk ke situ? Kalau cukup, boleh lewat. Lampunya hijau. Tapi kalau enggak cukup, cukupkan dulu. Ukuran belum masih kecil, ya dibesarkan dulu. Ya, nutrisi belum ada, ya tunggu dulu. Tapi kalau ditunggu, diberi kesempatan, tidak bisa ya memenuhi, masuk ke fase G0, fase istirahat kamu, bukan masuk ke fase yang nanti membelah. Nah, ketika sudah fase G0, ada beberapa sel yang bisa dipanggil lagi untuk masuk ke fase ke siklus shell yang aktif membelah. Nah, ini misalnya kalau misalnya sel aktif, ya sel otot, nah, karena masih bisa dipanggil karena ada misalkan ada apa yang memicu, ya. Makanya kita masih memungkinkan untuk menyembuhkan, ya, hati yang dia nanti masuk lagi ke S berarti terjadi duplikasi kan. Nah, setelah duplikasi masuk ke G2. Di G2 nanti ada lagi, dicek lagi, ya, baru kemudian masuk ke M. Di M pun pada tahapan 6 fase itu dicek semua kromosom atau benang spindel itu sudah melekat pada kromosom apa enggak? Itu benar-benar harus dipastikan karena ini berbahaya kalau enggak. Anakannya ya kan enggak mendapatkan kromosom yang lengkap. Nah, kalau pada manusia kurang satu itu terjadi di nomor berapapun, itu berbahaya. Ya. Terutama sebetulnya bukan sel yang terkait dengan sek, tapi autosom pun juga berbahaya. Ya. Nah, kalau kurang dari satu kemudian dia membuahi menjaga jekan sikut kan jadi ada yang kalau misalnya kekurangan apa tambah itu sindrom Down tambah satu ya tambah satu bukan lebih bagus loh ya jadi sindrom Down kurang pun juga nggak bagus ya. Baik itu pada kromosom autosom apa kromosom untuk yang seks ya kromosom yang sampai saja berbahaya. Nah, pada saat balik lagi ke cancer itu gagal, kontrolnya nggak ada. Jadi dari G1 ya masuk S, meskipun ada kerusakan DNA masih kecil, belum replikasi sempurna, langsung gagal. Makanya membelah. Biasanya ada mutasi, ya, mutasi gen di P53, ya, yang menyebabkan kontrol siklus itu tidak ada. Tadi kalau misalkan, oh kalau nggak sesuai di, misalkan di kontrol G ke S harus diperbaiki dulu. Kalau nggak masuk ke G0, ya. Nanti kalau misalnya sudah sampai di sini, nggak bisa diperbaiki, kan ada apoptosis. Ya karena nggak ada kontrolnya ya nggak akan terjadi apoptosis atau terus. Nah, ketika orang yang sudah cancer kalau misalkan kalau bisa diambil ya, tapi kalau misalnya itu
tapi obat yang diberikan tidak selektif. Yang sehat pun, yang tidak mengalami mutasi pun akan dihambat. Nah, obatnya juga berbeda-beda. Ada obat tertentu yang menghambat dari siklus G1 ke S. Ada yang S sama. Bagi yang kalian mengambil itu, nanti fitokimia perannya di situ. Ini dasarnya dulu, sebetulnya harus tahu. Nah, nanti ada lagi peran fitokimiamu itu nanti di mana. Ya, demikian juga untuk yang antioksidan tadi. Kenapa kok kita bagus kok kita tidak mengalami penuaan dini atau sebagai anti-aging? Tadi kalau kita misalkan terekspos pada suatu lingkungan yang tidak bagus, banyak polusi, sinar UV, ya kemudian apalagi masa itu dok, itu akan menghasilkan radikal bebas. Ya, nah, lah kenapa radikal bebas itu? Radikal bebas itu apa? Apa coba? Ya, karena itu kalian mau ngamati mau penelitian terkait itu ya harus tahu. Ya. Kenapa senyawa yang radikal bebas itu berbahaya? Ya. Karena dia senyawa yang apa? Yang reaktif. Reaktif kenapa kok reaktif? Karena kan proses. Ya, karena kan ada molekul itu kan ada proton, ada elektron. Ya, lah radikal bebas itu kan elektron itu selalu berpasangan. Nah, kalau radikal bebas itu nggak punya pasangan elektronnya. Nah, ketika dia tidak berpasangan, dia pasti akan mengambil mencari elektron. Ya, yang karena untuk memenuhi molekulnya sendiri elektronnya itu kan harus berpasangan, dia mengambil elektron dari yang lain, molekul yang lain. Nah terus gimana kalau molekul yang lain diambil? Dan molekul yang lain yang diambil dia akan kehilangan elektron. Molekul ini pasti akan mencari elektron molekul yang lain. Itu yang kemudian reaksi yang terus-terus. Ya. Nah terus hubungannya dengan kerusakan apa? Nah itu tadi kalau misalkan elektron yang diambil itu dari misalkan suatu protein, ya kalau protein itu misalkan dia perannya sebagai enzim, ya fungsinya kehilang. Kalau yang diambil itu dari lipid. Padahal lipid berperan penting dalam apa? Membran misalnya. Bisa kerusakan membran, mempengaruhi permeabilitas membran. Kalau yang diambil itu ya, asal nukleinnya ADN yang menyebabkan mutasi. Kalau yang diambil itu dari karbohidrat, menyebabkan apa? Karbohidrat fungsinya apa? Kan salah satu karbohidrat itu ada di membran yang terikat oleh glikolipid dan glikoprotein. Ya, yang biasanya berperan sebagai suatu reseptor. Ada gangguan reseptor. Nah, posisi fitokimia itu di mana? Di mana posisi itu? Akhirnya mau menjelaskan apa tentang bioaktivitas rahasia. Coba yang tidak keliru aja cuma apa pemberitaannya. Fitokimianya fungsinya di mana rahasia kamu? Kan tadi untuk menangkal radikal bebas. Ya. Nah fitokimia itu yang mempunyai aktivitas antioksidan itu biasanya elektronnya itu
Nah, dia bisa memberikan ngasih, fungsinya itu ngasih elektron pada senyawa radikal bebas tadi yang kurang elektron. Ya, ketika dia ngasihkan, dia nggak reaktif seperti senyawa yang lain yang nyari elektron. Itu fungsinya. Jadi dia ngasihkan elektronnya pada senyawa yang tadi radikal bebas. Makanya dikatakan sebagai itu tadi antioksidan. Tapi bukan antioksidan saja, ada maksudnya ada antioksidan yang non enzimatis, itu tadi non enzimatis, tapi juga ada yang enzimatis. Fungsinya dia berubah, senyawa radikal bebas tadi mulai dari yang ganas menjadi tetap masih radikal bebas tetapi nggak terlalu reaktif, kemudian ada itu kemudian diubah lagi menjadi suatu senyawa yang ya radikal bebas. Nah itu harus dipahami. Makanya yang tugas untuk kalian kemarin itu supaya membantu kalian memahami ya, ada jalur biosintesisnya, ada mekanisme aksinya, supaya perannya di mana. Itu kalau misalnya kalian benar-benar membuat tugas itu dengan baik, nanti ketika kalian mau hasilnya ada nih, misalkan apa penelitiannya, nanti nulisnya pun juga akan cepat paham, gaya proposal pun juga akan lebih cepat. Nah, ini adalah beberapa nanti saya berikan. Ini mau lanjut ke bioaktivitas atau ke teknologi? Bioteknologi dan pemanfaatan senyawa metabolit sekunder ya, itu sebetulnya nah ini sebetulnya ketika kita mau memanfaatkan senyawa kita bilang metabolit saja ya, karena ini masih di konteks di tanamannya ya, jadi kita sebetulnya kan bisa mendapatkan senyawa metabolit itu dari langsung dari tanaman ini ya. Kan kalian sudah menggunakan, kalau misalnya konteksnya tidak dalam produksi atau jumlah yang besar, sebetulnya kalian memanfaatkan kita semua ya, dimanfaatkan dalam hal apanya ya, ini banyak untuk parfum, untuk bumbu, untuk pewarna, untuk apa lagi nih? Hah? Untuk obat ya. Obat itu kalau konsentrasinya tinggi kan juga sebagai racun ya. Kemudian stimulasi atau yang digunakan ini misalkan itu sudah secara alami kita bisa menggunakan dari tanaman, sudah bahkan sudah dari dulu. Kita itu belajar sebetulnya justru dari orang tua kita, sepupu kita. Hanya sekarang aja kemudian kita mengungkap kenapa sih kok kita kalau makan kencur misalkan batu kita bilang misalkan, kemudian baru kalian lihat bagaimana peran atau isinya dulu ada apa, kayak kandungannya, metabolitnya apa, baru kemudian kalian lihat bagaimana aktivitasnya. Atau ya kemudian tanaman itu dengan sel-sel putihnya itu kemudian diekstraksi yang digunakan sebagai obat ya, atau sebagai biopestisida ya, yang sifatnya bisa sebagai fungisida, insektisida ya, kemudian apa lagi, antibakteri, anti jamur, anti serangga, anti virusnya.
bisa sifatnya yang tadi juga disampaikan, bisa sebagai anti tumor, ya, anti parasit, anti bakteri juga termasuk. Nah, hanya saja kalau di tanaman itu kan jumlahnya sangat kecil. Ya, kalau butuh yang banyak itu harus merusak. Ya, oleh karena itu kan harus ada nih jumlahnya sedikit. Ya, kemudian kalau dari situ juga banyak kan susah untuk memurnikan. Kamu bayangkan aja ekstrakmu yang kamu ekstrak saja ya, atau apalagi nggak diekstrak jadi serap pun sebenarnya kan masih kasar ya. Dipurifikasi hasilnya pun juga rendah ya. Oleh karena itu kalau kita kenapa kok nggak membuat ya memang nggak sederhana karena jadi strukturnya kompleks meskipun ada beberapa yang sudah bisa dibuat misalkan hormon hormon itu kan ada beberapa yang sudah bisa dibuat auksin itu sudah bisa jadi kalau misalnya auksin alami itu IAA misalkan yang dibuat dengan meniru ya kan membuat itu kan harus tahu dulu strukturnya. Struktur dasarnya yang harus dipenuhi seperti apa baru kemudian kita buatnya. Nah kalau auksin misalnya IAA itu alami maka orang membuat NAA membuat 24D itu adalah sintetik. Kemudian sitokinin juga sudah bisa. Sitokinin misalkan kalau yang alami siatin tapi orang sudah bisa membuat kinetin ya benzil adenin itu juga sudah bisa. Tetapi untuk yang misalkan fibrinin belum bisa, ya. Kemudian untuk asam oksisa itu juga belum bisa. Nah, karena jumlahnya kecil, otomatis bisa, harganya kan mahal, ya. Itu dibuat sintetik. Kalau yang sintetik ya tentu saja lebih murah digunakan. Tetapi kalau misalkan kayak obat-obat itu kan kita gunakan untuk penelitian nggak masalah. Tapi kalau yang obat-obatan misalkan orang kan kemudian akhirnya terbesar membuat ya. Nah kita mau beli yang buatan atau beli yang alami tentu saja yang lebih aman adalah yang alami ya. Nah kemudian bagaimana untuk mendapatkan senyawa metabolit tadi dalam jumlah yang banyak kalau yang langsung ya berarti kita harus menggunakan nanam berdekat-dekat kemudian baru kita panen. Masih ada, bukan berarti nggak ada kan. Buktinya kan misalkan nilam, orang itu masih bertanam nilam, ya kan. Kemudian ada mungkin akar wangi dan apa lagi jeruk nipis, ya jeruk nipis, ya jeruk nipis atau jeruk purut, itu masih makan dari yang tanaman yang di lapang. Kita kan ekspornya dalam bentuk chip
bisa, nggak punya. Kenapa? Teknologinya. Teknologi untuk menghilangi kalsium sangatnya. Teknologi untuk sampai ke menghasilkan yang bahan jadinya. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor, kita punya itu tadi raw materialnya itu banyak. Kalau misalnya mau beli. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan, ya kita bisa melakukan rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu bisa melalui, kalau misalkan gini, kalau saya pengen deh tanaman tembakau itu mempunyai kandungan nikotin yang tinggi, nikotin ya benar, nikotin yang tinggi, kita rekayasa. Tetapi kita masih tetap untuk mendapatkan nikotin itu dari kita tetap menanam tembakau. Ya, tetapi bisa jadi juga kita merekayasa yang melalui misalnya kultur akar rambut untuk menghasilkan suatu senyawa proteinnya. Ya, tetapi sudah kita sisipin gennya, gitu ya. Jadi ada dua pendekatan menghasilkan istilahnya senyawa. Tetapi kalau misalnya tadi gimana kok bisa tanaman tembakau supaya nikotinnya, ya kita harus tahu jalur biosintesisnya. Dan nanti yang kita tambahkan itu gennya mana. Dengan sama dengan kalian pernah dengar golden rice? Ya, tanaman padi yang menghasilkan beta karotin, vitamin A. Ya. Itu kan karena orang tahu jalur biosintesis ya sampai menghasilkan beta karotin sehingga direkayasa. Direkayasanya hanya itu 3 gen loh yang diganti. Ya, karena padi enggak punya gen dalam jalur biosintesis beta karotin, maka diambillah disisipin gen dari bakteri. Ada 2 gen dari bakteri dan 1 gen dari tembakau. Akhirnya mampu menghasilkan beta karotin, salah satunya beta karotin. Yang kemudian yang kedua itu dengan tadi bukti jaringan untuk menghasilkan suatu senyawa atau tadi sintesis kimia. Ya, tinggal pilihannya yang mana yang lebih mudah, gitu ya. Nah, ini adalah strategi untuk produksi metabolit seluler tadi, yang akhirnya akan menghasilkan. Ya. Nah, ini dari menurut WHO. 70-80% ya. Ini populasi ya penduduk dunia ada silangnya itu kalau baca obat dan bakteri ada tahun berapa ya kembali ke alam sekarang juga ayo kenal apa jamu gitu ya. Thank you.
Kemudian orang melirik ke arah kultur sel karena dengan produksi secara skala lab itu kita bisa mengurangi faktor-faktor yang kita tidak bisa mengontrol kalau itu dilakukan di belakang. Ya, seperti misalkan faktor fisik, pH, temperatur, ya kemudian atau faktor yang lain. Katakan gini, di Indonesia kan banyak ini misalkan lahan misalnya, tapi kan nanti bisa banyak dipengaruhi oleh faktor kalian tanam di daerah misalkan dataran rendah, dataran tinggi misalkan, ataukah misalnya mediumnya, media tanahnya atau tanahnya tanah pasir, tanah yang apa tanah namanya tanah lempung ya tanah itu juga akan berbeda, belum lagi musimnya. Nah, kalian panen pas musim kemarau, pas musim hujan itu beda. Nah, kalian panen pun itu kalian harus perhatikan mau panennya apa, panen siang, panen pagi itu juga berbeda. Apalagi nanti ada lagi pasca panennya. Itu juga sangat berpengaruh. Ini beberapa hal yang oleh karena itu orang kalau bisa ya alternatif bisa enggak dengan menggunakan untuk sel tadi. Ya. Nah, keuntungan ada keterbatasan. Nah, ini ada beberapa kalau misalkan kenapa menggunakan kultur sel hasilnya lebih tinggi. Ya, tidak tergantung faktor lingkungan. Produksi bisa nanti bisa rendah. Ya. Kalau sebetulnya kalau metodenya, kalau kita menggunakan kultur itu metode alternatif, apakah itu hanya penyediaan bibit atau untuk sintesis senyawa bioaktif, selagi metodenya itu didapat, itu sebetulnya kosnya sangat-sangat berkurang. Kemudian waktu yang kemarin Bu Wanita ya, itu berapa? Bisa men-spend atau mengurangi waktu berapa misalkan kayak kalau yang misalkan kemarin apa ginseng ya itu 6 tahun ya dapatnya berapa, tapi kalau untuk hanya saja untuk memulai itu kan harus ada yang dilakukan untuk optimasi ya metode optimasi apa metode. Jadi kalau yang kultur itu untuk perbanyakan itu setahun, ini yang dulu pernah dilakukan di balai penelitian coklat dan kopi itu setahun itu bisa 20-30 juta bibit ya, dengan ruangan yang sempit misalkan ya. Nah kalau tanam di lapang, kalau kita setek aja ya, kita melakukan setek 10 aja untuk ruangan ini, satu ruangan ini cuma bisa berapa? Nah ini adalah beberapa. Kemudian juga kita nggak tergantung musimnya, kita bisa lakukan kapanpun. Ya produknya juga kita bisa lakukan secara kontinu. Ini yang beberapa keuntungan yang nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini adalah contohnya yang kemarin juga sudah ada sebagian disampaikan oleh Bu Wanita. Ya. Nah ini produk suspensi untuk menghasilkan yang memang berbeda dibandingkan dengan produk tanamannya. Misalkan antraquinon ya, pada tanaman Bolivia itu rasionya bisa 2:1. Kemudian ada diosgenin ya, itu sama. Kemudian ada nikotin itu 2:3 ya. Ini 8:1. Artinya 8 kali lipat ya dibandingkan dengan. Nah ini penggunaannya kalau si kuning misalnya jadi pigmen. Nah kemudian yang ini juga ya beda-beda. Ada yang digunakan dengan metode kultur suspensi, ada kultur kalus ya. Misalkan ini untuk si kuning ya, di kultur itu hasilnya 20% berat kering ya. Ini tanaman hanya 1,5. Jadi peningkatannya rasionya itu 13 kali. Kemudian yang ini tuh bisa 1000 berberin ya. Jadi ini hasilnya 10% berat kering, ini 0,01 ya. Ini yang pas tinggi, tapi juga ada yang lebih sedikit. Ini beberapa saya jujur saja, saya melakukan beberapa lewat
dibandingkan dengan yang pada tanahnya. Tetapi bukan kemudian berarti kalau misalnya pas kita melakukan itu, oh ternyata lebih kecil. Kemudian, oh berarti metode ini tidak bisa dilakukan. Karena harus ada itu tadi, optimasi, ada seleksi. Ini kalau misalnya kita, habis ya. Kalau misalnya kita mau produksi pigmen, ya. Nah, pigmen itu kan berwarna. Kalau kita kultur, melakukan kultur, misalkan antosianin, kultur kita itu merah, ya. Kan nggak semuanya merah, kita bisa seleksi yang paling merah. Dan yang paling merah itulah kita ambil, kita perbanyak supaya hasilnya itu tinggi. Nah, memungkinkan itu untuk menyeleksi. Makanya yang ginsenosida itu juga diseleksi. Jadi sel yang mengandung ginsenosida tinggi itulah yang kemudian diperbanyak, dimultiplikasi secara besar-besaran. Ya. Demikian juga kalau antosianin, kita tahu warnanya, oh ini ada misalkan ada campuran warna-warnanya, ada yang nggak terlalu merah, ada yang merah, ada bahkan yang agak kuning. Yang kita ambil aja yang merah, kemudian kita perbanyak sampai dia stabil, sampai kita mendapatkan sel lain itu. Nah itu yang kemudian kita perbanyaknya. Ini beberapa juga list atau daftar ya senyawa metabolit yang dihasilkan dari kultur sel. Ya. Sedangkan yang komersial, nah ini yang sudah komersial. Ya, beberapa yang sudah komersial artinya ya kalian kalau misalkan beli apa? Beli antosianin misalkan bisa jadi ini dari kalau misalnya dari Jepang ya, itu bisa dari kultur loh. Tapi ya aman karena di tanaman itu bukan sintesis kimia. Ya. Kemudian juga ada geraniol. Ya. Ini. Nah dari sekian ini ternyata Jepang itu masih mendominasi. Korea ada ginseng resida, ginseng ini Korea. Tapi dari sekian dari 11 ini 7 Jepang masalah. 7, 8 malah. Atau mungkin tambah ini saya ambil tahun 2010 sekarang sudah ya. Nah ini yang kemarin ya sudah disampaikan. Nah ini orang yang sudah digunakan itu yang kultur akar ya, tetapi ternyata mereka juga mencoba kultur cell ya. Ini sel loh, bayangkan suspensi, tapi memang produksinya ini segini. Lah yang saya punya di lab itu ini yang 3 literan ini. Nah, tapi sebelum dengan bioreaktor yang besar, besar kan harus pakai yang kecil, nggak mungkin kan langsung yang besar. Ya, pakai ini dulu. Tapi saya 3 liter aja kalau kontaminasi udah. Mumpet, karena ini membutuhkan dua filter. Ya, filternya kan nggak bisa disterilisasi, disposable. Ya, jadi sekali pakai buang. Lah padahal ini kan ada pompa. Ya, kalau nggak pas pompanya, itu kan jebol. Itu yang membuat kontaminasi. Tapi kalau pengalaman sebetulnya gini. Kita mungkin dengan alat yang sama, ketika kita bekerja di sini sama bekerja di luar negeri itu beda. Ya, karena kita kayaknya biasa saja, tapi ternyata ini penuh dengan jamur bakteri. Saya pernah melakukan di Jepang, nggak pernah kontaminasi. Padahal ketika sterilisasi nggak harus air bocor begini. Sakit, kita kan gampang pusing nih kan? Iya, pengen.
nggak pernah sakit sama sekali. Karena memang saya tanaman banyak, saya polusi udara sudah ada. Makanya kalau orang Jepang itu pernah saya dia ketawa, sayang yang buat orang Indonesia yang pakai sepeda motor itu, karena di sana nggak ada jualan sepeda ya, karena nggak semua orang bisa naik sepeda motor. Boleh ada aturan yang agak ketat itu nggak produksi, tapi ya hati-hati jualan sepeda nggak ada. Makanya dia ketawa-ketawa aja, kami yang buat. Oh, Indonesia yang pakai dan polusi, mereka enggak. Kan ada aturan ketat, kan pakai sandal aja kan enggak boleh. Naik motor pakai sandal enggak boleh. Kita kan pakai, soalnya kan bisa berbahaya. Kita yang agak kurang kan penegakan. Apa ya, aturan, aturan sih ada banyak, tapi menegakkan aturan itu yang apa? Iya. Sulit. Nah, di sana itu di negara-negara mereka itu ada aturan yang jelas. Jadi kalau misalnya naik sepeda pun tahu, kalau ditaruh aja kan nggak hilang. Karena kan sudah ada apa ya, itu kan kira-kira pernah zaman dulu ya, ada apa namanya, belum beda begitu. Kayak stiker gitu loh, sekarang kan nggak ada kalau sepeda ya. Kalau di sana kan sudah ada. Ya, itu kalau misalkan ini tadi katanya kalau yang berwarna sosialin itu bisa dilihat dari warnanya, kita bisa seleksi. Kalau ini hasil rekayasa, tapi nggak ada rekayasa pun kita sebetulnya bisa seleksi ya. Dan ini yang mau dikasih ya. Oke, saya rasa itu.